terlahir tanggal 5 Mei 1972. Dia memiliki kepribadian yang menarik. Namun dia memiliki masalah dengan kepercayaan diri. Saya melihat Eddie telah menggadaikan hidupnya kepada sosok siluman. Semua dia lakukan demi harta. Kini dia tengah diselimuti oleh kegelisahan. Saya melihat Eddie dikelilingi oleh roh-roh yang menentangnya dan meneror. Bapak, mau cari siapa? Kita dari kantor, Bu. Disuruh Bapak ngambil laptop dan dokumennya. Oh, mari Pak, masuk Pak. Iya, Bu. Oh iya Pak, laptopnya biar saya ambilin. Dokumennya yang mana ya? Apa saya perlu telepon Pak Toro dulu? Gak usah Bu, biar kami yang ambil sendiri. Kami sudah tahu kok dokumennya, karena tadi sudah dikasih tahu sama Pak Toro. Ini ruang kerja Pak Toro sebelah mana ya Bu? Oh iya, di sini Pak. Loh, kok dikunci Pak? Tasalnya jadi pembantu. Ringkusnya. Diam. Tolong. Diam. 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 Ganti rugi. Cepat pergi. Pergi.
sakit nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Itu muka kamu kenapa, Nak? Aku dibukul Batoro, Bu. Astagfirullahaladzim. Emangnya ada apa sih, Nak? Kok majikan kamu sampai mukul muka kamu kayak gitu? Iya, Bu. Tadi tuh rumah Batoro tuh kerampokan. Perampoknya bilang kalau dia tuh orang suruhannya Batoro. Tapi ternyata mereka malah ikat aku dan Mas Edi dihajar, Bu, sampai pingsan. Tapi Pak Toro malah bilang kita ikut ngerampok ya, Mas. Astagfirullahaladzim. Kita dipecat, Bu. Nggak dapat gaji, nggak dapat pesangon. Malah disuruh ganti barang-barang mereka yang hilang, Bu. Kita bingung mau cari uang dari mana kita, Bu. Pak Edi, ini parah. Masya Allah. Kalau kenapa, Pak? Dia jatuh, Pak, dari ayunan, Pak. Cepat dibawa ke rumah sakit, ayo cepat. Farah. Kenapa anak saya dari tadi enggak sadar, dong? Bu, Pak, ada benturan keras di kepalanya yang menyebabkan penyumbatan darah dan harus segera dioperasi. Kalau tidak, anak ibu tidak tertolong. Dok, tolong selamatkan anak saya, Dok. Kami mohon, Dok, tolong selamatkan ya. Tolong, Dok. Secepatnya harus dilakukan operasi. Sebaiknya Bapak dan Ibu harus segera ke ruang administrasi untuk melengkapi data dan membayar administrasinya. Kalau begitu, saya permisi ya, Bu, Pak. Ya Allah, Mas. Kita mau punya uang dari mana ini? Mau operasi pasti sangat mahal. Cepat. Kalian usahakan bagaimana caranya. Kita nggak mau kan kehilangan Farah. Ibu bangun. Iya, Bu. Malam ini juga aku sama Bulan akan cari pinjaman, Bu. Tolong Ibu jaga Farah dan anak-anak semua ya, Bu. Iya. Nah, Ibu pergi dulu ya. Ibu pasti dapat uangnya. Ayo, Lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Farah. Sembunyi. Kalian berani kesini? Udah bawa duit buat ganti rugi? Belum, Bu. Kami mau pinjam uang kesini untuk pengobatan anak kami, Bu. Pinjam uang? Dasar orang miskin tidak tahu malu ya? Dengar baik-baik ya. Kalian udah ngilangin barang mahal punya saya, punya istri saya. Kalian jangan datang mau pinjam uang. Mikir. Tolong, Pak. Kali ini aja, Pak, bantu kami, Pak. Kami butuh banget untuk anak kami, Pak. Nanti kami akan pikirkan, Pak. Gimana ganti uangnya, Pak? Udah. Saya nggak akan percaya. Kalau kita pinjemin, kalian cuma bakal bawa kabur uang kami. Nggak usah coba-coba bohong. Sekarang kalian pergi dari rumah saya. Dan jangan pernah nginjak rumah saya lagi sebelum kalian bayar lunas utangnya. Pergi! Jadi saya punya teman ngasih jalan untuk mencari rezeki yang singkat. Apa peralatannya? Peralatannya cuma kain kafan. Kenapa sih gak ada yang peduli sama kita? Mas, udah. Apa-apaan nih? Tendang-tendang mobil gua. Ntar mobil gua rusak. Dani kan? Edi? Apa kabaran? Wih, Ed! Udah lama banget kita gak ketemu nih. Lu kenapa? Muka sampe mer-mer kayak gitu. Pake tendang-tendang mobil gua segala. Lu ada masalah apaan? Cerita sama gua. Ya Dan, gua ada masalah nih Dan. Gua butuh uang Dan. Buat operasi anak gua di rumah sakit. Dan, gua butuh 30 juta Dan. Mungkin lu bisa bantu gua Dan. Please Dan. Bisa, tapi gue bisa bantu lu biar dapat lebih cepet. Maksudnya? Gue bisa antar lu ke rumah Mbak Suro yang rumahnya di pinggir hutan Jati sono. Di sono lu bisa nemuin solusinya. Emangnya Mbak Suro bisa minjemin gue duit? Bukan gitu, Ed. Mbak Suro itu bisa dapetin duit cepet dengan cara pesugihan. Bakalan selesai masa lalu.
dan lu juga bisa kaya. Gua juga udah ngikutin pesugihannya. Mau enggak? Gua mau, Dan. Jangan. Itu kan namanya syirik. Nanti kita dibenci sama Allah, nanti kita kena azab. Lan, kamu sendiri yang bilang kan kamu kasihan sama Farah. Ya udahlah. Apapun harus kita lakuin demi Farah, Lan. Kita udah gak punya banyak waktu nih. Ayo kita ke Basuro. Lan, kalau sampai ada apa-apa sama Farah, kamu yang tanggung jawab ya. Kalian butuh uang kan? Iya mbah, saya butuh uang malam ini juga mbah. Itu soal gampang. Uang akan kalian dapatkan semudah kalian membalikkan telapak tangan. Kenakan kain kafan ini pada tubuh. Kalian akan mendapatkan harta yang sangat banyak. Tapi ingat, kelak ia akan datang kepada kalian untuk meminta tumbal dari anggota keluarga kalian supaya kekayaan kalian abadi. Siap, Mbah. Saya siap, Mbah. Mas, aku takut, Mas. Kayaknya aku gak bisa deh ngelakuin hal ini. Kamu juga harus pikirin akibatnya. Udahlah, kamu pikirin aja hari ini. Gak usah pikirin hal yang belum kejadian. Kamu jaga lilin ini ya. Jangan sampai lilin ini mati. Ngerti gak? Ini kan kamarnya Farah. Atapnya bocor, Bu. Belum aku benerin.
juga yang maling rumah saya. Iya. Eh, Bu. Jangan sembarangan nuduh ya. Ada nggak buktinya? Nggak usah ngeles kalian. Awas ya, kalian kalau nggak bisa ngeles tentang kalian, saya ambil rumah ini sebagai ganti rugi. Ya Allah, Bu, jangan, Bu. Ngerti lo? Ya udah, silakan aja. Ambil rumah jelek ini. Kalau sampai besok saya nggak bayar kalian, silakan ambil rumah jelek ini. Saya nggak butuh. Awas lo ya. Masya Allah, Mas. Kamu tuh jangan ngomong sembarangan. Kalau benar-benar diambil sama Bu Retno, gimana rumah kita? Kita mau tinggal di mana? Di, kalau ngomong dipikir dulu, Nak. Udah, kalian tenang aja. Gimana kita bisa tenang kalau rumah satu-satunya ini bakal diambil? Bu, udah lah, Ibu diem aja deh. Aku kemarin udah pusing mikirin Farah. Ibu tuh cuma bisa ngomong aja. Ibu bantu nggak? Thank you.
meninggal, apa ada salah dengan operasinya, Pak? Anak saya jatuh di kamar mandi, kepleset. Kepalanya kebentur lantai. Ya udah, saya permisi pulang ya, Pak. Ibu gak mau ikut pindah sama kamu. Loh, Bu, emang siapa yang nyuruh Ibu ikut?
aku gak nyuruh ibu ngikut. Ibu mau tinggal di jalanan kayak mau jadi gelandangan, aku gak peduli, Bu. Mas, gimana pun ibu kan ibu mertua kamu. Tapi perlakuin dia dong sebagai ibu kamu. Bodo amat. Edi hebat ya, bisa punya rumah gedong seperti ini. Padahal kan Pak Edi nganggur, iya kan? Nganggur bukan berarti nggak ada duit kan? Aku tuh baru dapat warisan dari kakek buyutku di kampung. Mau tahu berapa? 1 miliar, iya kan Bu? Bu? Iya, iya Bu. Alah, paling juga dari hasil nyolong. Mereka kan maling Pak, pernah nyolong di rumah saya. Kalau nggak hasil nyolong, ya paling. Jago omongan kamu ya. Mas. Kita masuk aja ya. Ayo sayo. Warga udah banyak yang ngeluh, banyak-banyak hilang barang-barangnya. Benar. Kita ditingkat ini kos badannya. Iya, kayaknya ada yang lewat ya. Coba kita lihat. Lihat kan? Tapi nggak ada. Hah? Hilangnya. Lihat dulu, Li. Apa, Pak? Coba lihat. Ini jejak kaki siapa ya? Coba perhatiin, perhatiin coba lihat. Jejak kaki orang atau jejak kaki binatang? Pasti ini jejak orang yang lagi pesugihan. Tapi jejaknya kayaknya mengarah ke sana nih, ke rumahnya Pak Edi. Ya udah, kalau gitu kita ikutin, terus kita lapor ke warga. Ya, ayo cepetan yuk. Wah, simpen semua barang ini. Jangan lupa kunci lemarinya. Ayo cepetan, cepetan. Emang ada apa sih, Mas? Warga lagi pada ronda. Mereka tahu jejak kaki aku. Takutnya mereka kesini. Ayo cepetan beresin. Mas, udah deh, mendingan kita nggak kuatnya sama warga. Kita minta maaf, terus kita kembaliin uang-uang warga, ya? Kamu mau aku mati? Hah? Ayo cepetan beresin ini! Ayo cepat! Ini dia. Ini dia, Pak Edi, ya? Eh, Edi, ternyata lo yang selama ini ngipi babi jadian di kampung ini. Pantesan aja lo kaya. Bukan saya, Pak. Kalian salah paham. Saya berani sumpah, Pak. Saya juga baru kehilangan uang 10 juta, Pak. Ah, kita gak percaya. Ah, bohong, kamu. Bohong. Tadi kita lihat jejak misterius sampai rumah ini. Pasti kamu kan pelakunya. Saya berani sumpah, bukan saya, Pak. Saya juga baru kehilangan uang. Jejak kaki, ya? Oh, itu berarti babi ngepetnya si Retno sama suaminya tuh, Pak, Bu. Mas. Jangan bohong kamu, ini. Iya, jangan bohong kamu. Beneran, Pak. Ini saya baru mau jujur sama kalian. Kalian tahu kan saya sama istri saya kerja di sana. Selama ini saya menutupi mantan majikan saya yang sialan itu. Kalau mau tahu Bapak Ibu, Retno dan suaminya itu, saya pernah lihat di sana mereka melakukan pesugihan ngiprit babi ngepet. Kalau nggak percaya lihat aja di sana, Pak. Benar nih. Berarti Retno ya, Cito Roy ya. Sana. Kalau gitu, ya udah. Kita transferkan Retno aja lagi. Kalau bisa usir dia, Pak, dari sini. Pak Toro, keluar! Keluar kamu, Pak Toro! Keluar! Astaga! Ada apa ini, Pak? Pak Toro, Bu Retno, ternyata kalian ikut pesugihan babi ngepet. Betul kan? Babi ngepet? Ya, betul! Jangan asal tuduh ya kalian! Ah, udah ngaku aja, Bu! Pak Toro, ngaku aja! Ya, apa ini? Aja ibu ya. Iya boleh. Harganya 10.000 ya bu. Warna apa? Yang merah tuh bagus.
tinggal di rumah, makanya saya cari kegiatan. Oh gitu. Kalau saya sih Bu Fatma, moga ih susah-susah jualan sabu kayak begini ngapain? Bu, ini duitnya nih Bu nih. Iya. 2.000 kan? Terima kasih ya Bu ya. Udah Bu ya. Alhamdulillah. Niko. Mana mereka? Bulan. Kemana anak-anak? Paling main ke tetangga kali Mas sama Ibu. Ngapain lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh. Di mana kalian? Habis nemenin nenek jualan sapu lidi, Pak. Jualan sapu lidi? Kalian enggak salah. Bikin malu aja. Eh, Bu. Aku tuh bisa ngasilin puluhan juta dalam semalam, Bu. Ngapain jualan sapu lidi kayak gini ya? Yang ada aku diomongin tetangga, Bu. Bilang aku enggak benci jadi bapak, enggak benci jadi mantu kalian. Mas, gua sampai kapan kamu bersikap kayak gini? Dengan menggadaikan jiwa kamu kesehatannya itu udah dosa besar. Jangan kamu tambah-tambahin lagi dengan durhaka sama ibu yang mukul anak-anak. Ibu, maafin Mas Iri ya, Bu. Bisa-bisaan gini? Kita gak makan makanan dari uang haram. Tutup mulut ibu ya. Ibu selalu bikin aku kesel. Ibu gak pernah menghargai jerih payah aku tiap malam. Hah? Kalau memang ibu gak mau makan hasil dari uang haram, jangan nanggung-nanggung bu. Sekalian pergi dari rumah ini. Ibu tuh terlalu kolot ya. Sombong. Ini makanan enak, Bu. Nih, coba nih. Coba. Cukup. Mas, ibu tuh benar. Ibu tuh gak salah. Kita tuh gak boleh makan dari uang haram. Apa kamu gak ingat ajaran Islam, Mas? Masa bodoh. Ayo makan. Lapar aku. Bikin selera makanan aku hilang aja kalian. Hentikan keserakahan kamu. Jangan jadikan korban keluarga kamu.
motor waktu mau pulang dari musola. Ini neneknya nih, nggak becus jaga cucunya. Kenapa kamu ninggalin aku? Ya emang benar begitu. Coba kalau ibu bisa jaga Lala dengan baik, nggak mungkin kejadian kayak gini. Kalau bukan kamu yang jaga lilin ini, siapa lagi, ha? Ibu kamu. Yang ada ibu kamu ngerusak ritual aku ini. Eh, cepetan jagain. Harusnya tuh kita berdoa buat tenangan kita yang sudah meninggal. Bukan kita malah mati melakukan ritual seperti ini, Mas. Yang udah mati ngapain sih kamu pikirin, ha? Gak usah dipikirin yang udah mati. Pikirin tuh masa depan aja. Sih. Jagainnya enggak benar ya? Hah? Jagain. Cepetan. Ayo jagain. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ibu kamu cari gara-gara terus ya. Pergi dari sini. Ayo cepetan. Mas, pergi. Mas. Jangan di sini, Bu. Lawan. Berani ngelawan kamu. Pergi, Nek. Farah, kenapa kamu ada di sini? Kamu udah mati. Sana, jangan ganggu Bapak. Sana. Kamu gak usah ngomong. Udah biarin aja ibu kamu pergi. Kamu di sini. Sini kamu. Enggak, Mas. Ayo sini. Aku gak mau lagi ngikutin kemauan kamu. Berani kamu lawan aku ya? Miko dan juga Wulan. Miko sayang. Nenek. Sayang nenek. Nenek, Miko takut, Nek. Papa aneh. Ibu pingsan semalam. Astagfirullahaladzim. Miko tenang ya. Kita pulang jemput ibu ya, Nek ya? Iya, Nek. Kemana perginya tuh anak? Pokoknya malam ini, Miko harus jadi pesugihan terakhir. Tumbal lagi. Ibu pasti melindungi Miko. Pokoknya kalau Miko nggak ketemu ya, kamu yang jadi tumbal. Aku rela menggantikan nyawa Miko dengan nyawa aku, walaupun aku tidak kehilangan lagi anakku.
minta aku untuk selamatin Miko. Kita harus pergi, Bu. Kita harus pergi sekarang. Jangan ambil anakku. Ambil aja nyawaku. Miko! Miko, Miko! Miko! Apapun beban dan masalah yang dihadapi,
harapan ya Allah. Aku pikir dengan aku ada uang, aku akan bahagia, Lan. Uang tidak bisa membuat kita bahagia. Hanya rasa syukur kepada Allah yang membuat kita bisa ikhlas dan juga bahagia. Semoga tidak akan pernah ada lagi kejadian seperti ini. Kamu bertobat dan mohon ampun sama Allah. Jangan.